Assalamualaikum. Jangan ngaku orang Melayu kalau tak kenal tanjak. Apalagi kalau pakai baju kurung, tak pakai tanjak. Tanjak ni dia banyak macam. Nah, kalau ini nampak. Okay. Ha. Kalau gini bentuk tanjak ni namanya Bugis tak balik. Nah, ini tanjak Bugis tak balik. Semua tanjak cara memakainya harus punya satu kunci atau rumus, iaitu pucuk rebung dia dekat belakang telinga kanan sikit. Telinga kanan. Kemudian ujung lonceng di depan tu ni dekat alis kiri. Kadang memakai macam gini. Tak semenggah aku lah. Tak faham ni. Ha, begini dia makainya. Kandang ini pegang lah. Ini bengkong. Di batang ini bengkong namanya. Pasang gini. Ha. Ini namanya tanjak Bugis tak balik. Jarak ke alis segini. So, ni tanjak segini, bisa segini, bisa segini. Jangan dekat tolongan alis mata. Dah. Ini Bugis tak balik. Selanjutnya, jenis lain namanya ini balung raja. Balung raja ni dia mirip dengan ayam elang patah sayap. Cuma dia agak tegak. Kalau yang elang patah sayap tu dia tumbang lagi. Setis makan. Ha. Okay. Ini balung raja. Selanjutnya, ni yang sering orang tak tahu. Antara dendam tak sudah dengan tanjak mahkota tu, beda-beda tipis. Kalau saya tunjuk ini, ini dendam tak sudah. Ini tanjak. Kecil. Saya buka lagi. Ya, nampak? Ini namanya tanjak dendam tak sudah. Sebab ininya kecil. Tangkal ini. Baru gini. Ha. Macam parang untuk bawa mangkong. Ini dendam tak sudah. Okay. Apa beda dengan mahkota? Ha, ini dia. Ini tanjak mahkota. Mahkota ni sering dipakai pengantin kalau nikah. Ha, ini dia besar. Kalau tanjak dendam tak sudah ni sampai sininya. Runcing dia. Ini sampai ke belakang. Ini dia. Ni tanjak mahkota. Ha. Dah. Selanjutnya. Ini dia. Ini namanya tanjak Andri Guru Sidebu. Ha. Tanjak Andri Guru Sidebu. Dah. Kemudian selanjutnya yang dikatakan tanjak Ulu Balang. Ni dia. Tanjak Ulu Balang tu dia banyak lipatan dia 4 kalau yang biasa dipakai. 1, 2, 3 ni 4 lah termasuk 1, 2, 3, 4 ni. Kalau yang 2 atau 1 tu entahlah tanjak apa lah nama. Ha. Ni namanya tanjak Ulu Balang. Okay.